setelah dipertimbangkan dengan nilai yang cukup mengagumkan, yang akan melaju ke babak final. Yang pertama, kelompok Siti Aisyah. Yang kedua, kelompok Sunan Muria. Yang ketiga, kelompok Siti Sofia. Dan yang keempat, kelompok Sunan Kalijaga. Langsung sok, Sunan Noe, Sunan Giri. Siti Aisyah, Siti Aisyah, Sunan Muria, Sunan Muria, Siti Sofia, Siti Sofia, dan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Kelak. Goyang kelak-kelak kudus ae. Maaf, ada kesalahan. Yang pertama kelompok Siti Hafsa. Siti Hafsa. Yang kedua kelompok Siti Aisyah. Kedua Siti Aisyah. Yang ketiga kelompok Sunan Muria. Sunan Muria. Yang keempat kelompok Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Ada kesalahan teknis. Ya, biasa. Biasa. Itu yang makanan ringan. Jadi kurang konsumsi, Mahendra. Iya, begitu. So, langsung saja untuk menduduki podium yang pertama, silakan Bapak akan diduduki oleh kelompok Siti Aisyah. Yang kedua Sunan Muria. Yang ketiga Siti Hafsa. Dan yang keempat Sunan Kalijaga. Ya, silakan. Apabila di dalam sesi final ini adalah benar-benar untuk mendapatkan sebuah juara, bisa Anda mengganti dengan orang-orang yang sungguh-sungguh super profesional ataupun ahli dalam bidang pan-pan ilmu. Silakan kalau mau diganti atau langsung turun ketuanya, silakan. Kami tunggu. Sok, mangga ketuana, sok. Sok, silakan. Karena ini adalah sesi final, tadi masih yang biasa-biasa, sekarang sesi final yang jago-jago. Silakan. Mau ketua dari Sunan Kali Sunan Muria, silakan Mang Iin. Ataupun Siti Jenab. Ataupun dari kelompok Siti Sofia, silakan. Sunan Kalijaga, Mang Rizki Nur Hakim, silakan. Sunan Kudus. Sok, kelompok A Siti Aisyah, kelompok B Sunan Muria, kelompok C Siti Hafsa, kelompok D Sunan Kalijaga. Oh, silakan. Iya. Sunan Kudus. Aduh, Sunan Kudus. Sunan Kudus. Tenang, Bos. Kayak Bos mah bagian drama lucu. Bos mah lucu, cukup lucu. Ulah nu dinas mah menang. Bos mah aman lucu. Tiga bayi, bayi buaya. Ya, namun turun. Silakan, wah ketuanya mantap ini. Langsung karena ini adalah sesi final, langsung yang turun ketua, mantap biasa. Ada wajah baru, Mahendra. Jarak tahu ada nu tadi kan? Ah, ya berulang. Ah, nu tadi kan? Ah, apa? Ia mah apa? Silakan, Mahendra awali. Ya, pertanyaan yang pertama. Kumaha hukumna ngadahar sambal tarasi anu? Ah, sok silakan. Makruh. Waduh, salah. Di makpu jawaban anak. Dan parat soalnya gitu. Silahkan, Mbak. Oh, cek ke latu lampuna. Bisa dia nunggu kaku itu. Sok, tidak. C. B. Iya, A. Mantap, biasa. Silakan, kasih dulu tepuk tangan biar mereka semangat. Ya, silakan Mbak, Bang. Bang Nahu. Dina adeganmu betada jeung khobar.
Aya Amil anu sok asup kana adegan mubetada jeung khobar. Aya. Anu sok disebut ku Amil nawa Syekh. B, silakan. Yo, nawasnya kebagi dua. So, ambil nawasnya subro di mamil 100 dikurangi untuk kelompok B. Ya, pemanasan. Tunggu, sabar. Pertanyaan anak teh, kumaha amalna lafa dekana? Ya, tenang yang saya jangan saya mak. Pertanyaan yang selanjutnya, ayah sabaraha, pangbatalan wudu. B, cenah sok. Opat. Salah, versi bajuri 5. Iya, nyase larusuh-rusuh. Jawab. Lanjut, Mang Babang. Dikurangi 100 untuk rembe. Fantauhid. Panggerana anu wajib kamu kalah. Eta teh ma'rifat. B. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqomah. 100 dikurangi untuk tauhid. Maksud saya mana bet johar tauhidna. Aduh, nyase ulah kena final rusuhan. Santai. Nganjuk dah hasilnya boleh teh. Pertanyaan yang selanjutnya. Kumaha hukumna? Batal mah. Kokocok. Lain kokocok eta. Kumaha hukumna? Susuci kucai anu panas. Dek. Silakan dipanaskeun ke perempuan makruh. Iya, 100 untuk Rebu deh. Masih fantauhid. Dina Al-Qur'an ayat ini disebut ku ayat muhkamat jeung ayat ini disebut ku ayat mutasyabihat. Mana bet anu ngajelaskeun tentang nasarukun ayat mutasyabihat? Wakul nasin awha matasybiha awilhu awfabi garukun biha. Adalah ii, tidak ada titik persamaan sedikit pun. Hah? Wah, mana kaitnya mas? Salah, jawabannya adalah nisbat tabayun. Silakan, selanjutnya. Fantiki Mangfahmi kersolat ternyata dina baju nana teh ayah ramat lancar. Pura dihampura membebang. 100 dikurangi untuk kelompok B. Pertanyaan anak teh, pendapat saha anu nyebutkan ramat lancah di hukuman suci? Pertanyaan anu salajengah. Mayit ninggalkeun ibnun bintun ejeng jalja pertinyiinnya. Pertanyaan anak, sabaraha bagian jalja? Dulu jawab itu. B. Iya, 100 untuk Rebe. Nomor selanjutnya. Fantari. Nabi mimiti diperintah dakwah secara susulumputan. B. Silakan. Alhamdulillah pas dalam bima tu marwari kemudian anil musyriki. Bagaimana? 100 dikurangi untuk kelompok B. Pertanyaan anak teh sahaja
ma'anu iman melalui pengajakan Abu Bakar As-Siddiq. Aduh, ulah rusetingra kelompok B lah nganjuk jadi cuma. Ulah kepikir can aya pertanyaan tak kena jawab. Oh, nyase. Ulah rusuh. Pertanyaan anu salah jelma. Dea, paroin. Mayit ninggalkeun jauh-jauh bintun. Bukan, mayit ninggalkeun jauh-jauh bintun sareng abun. Mayit ninggalkeun jauh-jauh bintun sareng abun. Pertanyaan anak, sabaraha bagian bintun? Jake, deh cina. Iya, 100 untuk regu B. Kembali karena fan tauhid. Dina masalah iman taklid eta diistilafkeun karena genep pendapat. Mana bet anu nyebutkeun bahwa iman taklid diistilafkeun bet johar tauhid. Habis waktu. Nobari atau pertanyaan salah jenak. Oh, cek dulu atuh lampu na awe. Kok pencet we bae nganjuk ge tak lombok we ge nganjuk bae. Kok pencet langer-ngera kau hawa. Tok pertanyaan anu selanjutna. Menang atau henteu? Ah, mari yeuh menang atau henteu? Ya mah yeuh mah. Menang atau henteu? Ngala laut dina bolong sorangan anu. Sok be. Be menang. Menang salah jawabanna teu menang. Langsung be ngajeun be eta. Sok kumpul. Masih dalam fan tauhid. Sifat anu wajib di Allah ayat 20. Nuka hiji sifat wujud. Pertanyaanana. Naon makna wujud menurut Imam Al-Asy'ari? I know that it. Bisa 100 ditambah untuk kelompok D. Bisa inut tadi, bisa inul maujud. Pertanyaan selanjutnya. Ari nisbat makna kana lapat ayah sabaraha? B cenah. Iya 100 untuk regu B. Tenang cek, ada yang belum mulai merintis. Merintis mayar. Aduh. Lanjut Mang Samsudin, Bantari. Sabada kurang lebih 3 tahun Nabi dakwah secara seserumputan. Tuluy Allah marentahkeun ka Nabi dakwah secara terang-terangan. Mana ayat anu? B. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, benar kopi, cong. Pasda ambil itu baru. Hah? Terus lanjut kan? Pasda lima tuh baru anil anil. Salah ini. Ah, pasda ambil itu baru baru anil musyrik. 100 ditambah untuk kelompok B. Iya. Pertanyaan anu selanjutnya. Najis atau henteu? Najis atau henteu? Ramat ancah cekal masmur. So, salah jawabanana najis tapi dimakbu. Iya, lajeng maksa sedih. Pangnyontohankeun
majaz mursal min babi itlaqil mahal wa iradatil hal. Mencet aku awet, mencet. Silahkan. Sampai pas contoh nama lain, kumari wani lupa. Contoh. Ya bani Adam aku dunia takum indakul di masjid. 100 ditambah untuk kelompok B. Pertanyaan yang selanjutnya. Kumaha takrif? Kumaha takrif tasawur? Cek cenah. Tasawur. Iya, 100 untuk regu cek. Selanjutnya. Mana Bet Alfia anu kasaratusna? B. Wa badlum araba mutlaqan wa fi. Wallahu a'lam. Wa badlum araba mutlaqan wa fi dalhat fi ayyan ghayra ayyin yaqati. 100 ditambah untuk kelompok B. Iya, pertanyaan anu selanjutnya. Mana Bet Alfia anu kahiji? Iya, cukup 100 untuk regu B. Nomor selanjutnya. Pan mantek. Muarrad atau perkara anu ditahrifan. Eta kabagi kana tilu bagian. Mana keterangan mantekna? B, silakan. Ditambah untuk kelompok D. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Waria, coba Anda tarkib 8. Kawan. Oh, Agus up. Betul, siap coba. Bantuan, daya manusisan bopari ya Maria. Coba Anda tarkib 8. Nah, ya Waria, coba Anda tarkib 8. Jedun. Aduh, ayamnya macam jadi besok silakan. C, silakan. Lanjut, sok saya. Lanjut, sok terus. Iya, 100 untuk regu C. Dina contoh lafaz Zaidun qaimun. Zaidun kasuk karena kalimah isim. Sedangkan ari kalimah isim ngabogaan makna dina dirina sorangan. Pertanyaanana, naon makna tina lafad Zaidun? Be. Datun musafasatun al muslimin. Iya tuh, ditambah untuk kelompok B. Selanjutnya. Mana kira-kira? Mana ya kelompok A? Aduh ayo, kemayo. Bet-betan apa ada meren? Bet-betan coba anda, coba. Wah, B, mana B? C. Ya, D. Ya, pertanyaan ibtidak lah, nubari. Yo, semangat, pencet, tekan. Bet-betan, pertanyaan paling mudah. Turun. Sabatna. B. Iya, 100 untuk regu B. Masalah orang karena soal mau bari lah. Oke, soal mau bari. Kumaha patokan
8 D B B B Sautul mustamilu ala badin hurufil hijayati 100 ditambah untuk kelompok B. Iya, tepuk tangan dulu biar mereka semangat. Aduh, mana kelompok Sunan Kalijaga? Ya kelompok kami ya, Sunan Kiri. Bukan Sunan Kiri ya. Sunan Muria. Mana tepuk tangan dulu Sunan Muria? Wey, yang diketuai oleh Iis. Wah, bukan sembarangan. Iis mah amun ayeuna perlombaan pasti naraek kok anuma. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Iis. Karena Muharraman hari ini atau tahun ini spesial untuk Iis. Karena yel-yelnya pun sama untuk semua santri putra, yaitu Sunan Muria. Lanjut. Mana B? Anu ngajelaskan isim muktal. Mana B? Iya, 100 untuk regu B. Lanjut ubah. Sorok tan sorok tan sorok. Dina kaidah sorok. Ayat lafad wa matakan fa'uf ta'ala sodan au dodan au to'an au bo'an. Pertanyaan anak B. Terima kasih kalau to'an. Kelompok B. Coba kita ramai ya semua si kelompok B. Membuat pertanyaan hera. Apa akan soal? Pertanyaan yang selanjutnya. 8 Jaidun. Nah, 8 Jaidun ya, mubari ya. 8 Jaidun. Menurut ilmu mantek disebut 8. 8. Lepat naon? C. C, silakan. Sok jawab guru. Anu. Apa mana waktu? Oh, waktunya habis tapi mus tak mal. Tadi Maya Dai Jun ayo nama Jae. Duh, lamun Dai Jun mah muhmal, lamun mustamal nama Jae. Iya, lanjut Mang Bebang. Masih Van Soro. Pantasrif. Pangasrifkeun lafal Wamiko diasupkeun kana B. B, silakan. Sok asupkeun nama-nama Wamiko. Oh. Enak di anak karo mana ta? Sulasi Mujarot bagus kenapa? Alusan nama karena bab ka Sulasi Majid. Wa Sulasi Majid. Sulasi Mujarot. Iya, Sulasi Mujarot kok enggak kenal. Balikan deh, balikan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa miko ya miku wim kon wima kon. Seratus dikurangi untuk kelompok B. Silakan, Mahendra. Aduh. Pertanyaan yang sungguh-sungguh sangat mudah. Yeah. Naon cirina yang bario mah? Naon cirina tekan di nabel. Naon cirina Sulasi Mujarot. Nah, ini pasti bario ya. Sulasi Mujarot bab ka hiji. B, lu sombong amat, biang serangan. Jangan tinggalnya PSMP, jangan. Bagaimana pertanyaan jawabannya kurang pun? Nih, ya dikurangi 100. Lanjut, Bang Bapak. Masih tasrifan. Naon cirina? Sulasi Mujarot. Warna kahiji bab ka tilu. A
100 ditambah untuk kelompok A. Pertanyaan selanjutnya. Aya sabaraha? Ayo barilah kalau sudah susah mengharu bang wae. Aya sabaraha? Ciri na i'rab. Berapa? Opat, iya 100 untuk lagu deh. Mana kaidah anu kaidah jurumiah anu nyebutkan bahwasana isim goyer munsharif alamat khofatna kupata. A. Kata guna alamat terhokti fil ismi mutrodi al-musharifi wajah dikasiri al-musharif 100 dikurangi untuk kelompok A. Fil ismi ladi al-musharifi. Iya, pertanyaan yang pertanyaan selanjutnya. Tanggal sabaraha mimiti didirikan anak sholat idul adha? B. So 10 dul hijjah. Wah, 100 untuk regu B. Selanjutnya, tarif. Di Palestina aya Masjidil Aqsa. Aya. Aya. Pertanyaan anak. Dina tahun kasabaraha Nabi Muhammad ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj? B. B. 10 kanabian. 10 kanabian, jangan mau bang. 100 dikurangi untuk kelompok B. Pertanyaan selanjutnya. Ayah sabaraha ciri kalimah isim? B. Nah, sok lah, mau mana cantara soalnya, sok. Bismillahirrahmanirrahim, ciri kalimah isim ayat 4. Iya, salah. Jawaban anak ayat 5 versi Alkiah. Lanjut. Bantawi. Ayat sabarahiji. Sabar, kon sabar. Sifat anu wajib di Allah. Sabar. Anu kaasuh kana sifat bangsa Allah. B. Ayat 7. 100 dikurangi untuk kelompok B. Pertanyaan yang selanjutnya. Ayat sabaraha rukun sholat? Sok, gua harus syuting kan? Kelompok D. Sok. Bismillahirrahmanirrahim ayat 18. Jawabannya salah. Versi Sapina. Luar Sutingra. Sok, mang eta babab. Ngajam mah kan ngajam. Ngajam. Oh, lanjut. Wasi Pantawi. Lupa bari we. Ayat sabar hiji. Babagian tina. Wujud. Ayat 3. 100 ditambah untuk kelompok D. Iya, 100 untuk kelompok D. Tepuk tangan dulu untuk semua peserta untuk siang hari ini. Kasih semangat dulu. Sabar hati mempahami soalnya. Sebut 12 soal D. 12 D ya, betul. Pertanyaan yang selanjutnya. Lapat jaidun ko imun. Ah, lapat jaidun ko imun. Mana anu kasuk kalima isim? B. Cenasok. Jaidun. Salah. Harusnya jaidun dan ko imun. Ya. Lanjut, Bapak. Dina adegan mubatada jal khabar. Mana? Contoh tina mubtada anu khabarna di
hijian tina khabar gor mufrad. Zaidun koma abuhu. Zaidun koma abuhu. Khabar, khabar nama baru. Khabar gor mufrad. Khabar gor mufrad. Iya. Bagaimana Bang Bebang? Terus? Kaca gereja baru gor mufrad. Oh, oke. Okay. Yang parat berasa. Contoh, tengok ya. Fokus dikurangi untuk kelompok D. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya, wajibu ala kuli muslimin wal muslimat. Pertanyaan anak, nawe dina etalapan. Mana masuk? Wow, istina bayar. Iya, tayar jumpa pengen. Maksudnya, naon wae nu didinya anu kaasup kalimah harap. Itu kayaknya nama. Dikurangi 100. Wajibu fi haqqihi ta'ala. Bahasa yajibu. Wajib didinya, wajib jam naon. B. Akal. Wajib cek akal 100 untuk kelompok B. Di mana ku naon? Lapat ubudu. Tuhnya. Bertauhid. Iya, 100. Oh, pas good. Sama capen sirah al-insyirah. B. 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 So, meyakin keserangan. Nah, sudah undang. Masyarakat pun berbawa doang dan kami serahkan dati yang kau dah rupa-rupa anak-anak dikrok. Baik nama anak serius serah, in nama anak serius serah, baik nama karun tetang sebaiklah roh bikafuan. 100 ditambah untuk kelompok B. Iya, pertanyaan selanjutnya. Gerhem berengawai mau tak tengah jawab ke? Ya, seliur ramang bambama, berdiri ayat Al-Quran, jadi mau ngejawab. Pertanyaan yang selanjutnya. Jadi naon tarkibna? Nah, jadi naon tarkibna? Lapat ayas buta tina kolu wajibil wajib deh. Tanya. Iya 100 untuk ragu deh. Mana? Atau deh? B. Faid. Anu menjelaskan tentang sabab-sabab nampak waris. Aduh, eta asbabul miros. Oh, habis waktu. Pertanyaan selanjutnya. Saha wadikna. Olay. Kade, wadikna yang munah mulai pak olay. Ya. Saha pengarang kitab tau deh pijan. Wajengan. Wajengan. Iya. Iya 100 untuk regu be. Saha wadina ilmu mantek. B. Aristoteles. Iya 100 untuk regu be. Saha wadina ilmu nahwu. B. E. B. 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 Imam Abu Aswad Ad-Dauli. Iya 100. Ayo kena Om Komi. Oh habis. Habis. Ayo tepang gaya untuk. Oh ayah katanya. Oh daya. Oh iya. Draw untuk Om Komi. Dia tangan abis yang draw. Draw. Wah itu. Kelompok B apa hutang Pak? Bayar. Oh. Kabar kasih pambam dia. Sarwa. Ya, untuk pada nanti malam acaranya adalah drama komedi terlucut terkocak semi Paul Hoer ya pada Muharraman 1443. Oh benar dong. Oh
Oh, katanya juara tidak draw. Saur Mang Fahmi. Kelompok mana Mang Fahmi? Kelompok A jam C. Mana kelompok A? Sok naik kelompok A. Kelompok A, silakan naik kelompok A. Kelompok A. Kelompok A dan kelompok C. Umil. Oh, berarti Cewai dan Ciwai yang mana final nah? Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Coba enggak naik enggak. Dikasih berapa pertanyaan, Bang Fahmi? 5 katanya 5. Dua jenazah seorang. Sok kumaha teh ineu ke keamanan, saur keamanan ieu mah. Oh, nu majuna sorangan we cenah terlak nanti kelompok. Amin ka nyahoan pinter cenah teu na langsung di unboxing di dieu. Sok. Mun nu majuna tidak bere pertanyaan mantek. Amun anu majuna sanawi bere pertanyaan kita usul. Sok maju. Mana? Sok. Sok iya. Sok. Bere perwakilan hiji, perwakilan hiji. Bebas. Sok. Di kelompok na sahawe wias anu tadi teu maju ge. Sok bere pertanyaanna tidak, pertanyaan tidak. Sok pertanyaan tidak, pertanyaan paling mudah. Sok saha pangarang jamul jawame? Saha aya kelompok Siti Aisyah ada di dieu? Saha? Nya sok sahawe sahawe ketuana langsung. Sok ketuana biar tidak talang ke. Sorry. So, Pengen. Bibi, maju Bibi. Terus kelompok Siti Hamzah. Konsul. Oh iya, Aulia. So, kita kelompok mana? Kelompok mana? So, sorangan apa maju na sorangan? Mana hijri? Hijri mana? So kelompok ni. Iya, yo. So, pertanyaan yang pertama. Ya lah, santai. Coba baca. Aduh, sok ngobam lah di kawinan cuma ngobam. Soal yang pertama, soal yang tidak mulai sanawi, soal yang tidak biar soal yang tidak, siap. Soal yang tidak, harus para hoen nih pasti dari sanawi. Siap, ku apa teman kalam? B. Oh ya, masih sama Amfihi ku yuk ngapelatih. Iya terus, mantap biasa. Kehela lima. Lima pertanyaan. 20 Oh. Pertanyaan selanjutnya. Tilu teh ina, tilu. Kumaha teh ina? Pokona mah aya mah bisi ngamuk ya bener. Pertanyaan yang selanjutnya. Apa manfaat tina ilmu nahwu versi kitab Imriti? Mau apa? Nah, ieu mah apa ya? 1, 2, 3 waktu habis. Silakan mengulang. Terakhir, pertanyaan umum. Ah, Mang Fahmi. Aya sabaraha provinsi di Indonesia? Tilu. Berarti salah katanya. Atos. Atos, saudara. Siti Hamzah dan Siti Aisyah ya tepuk tangan. Jadi yang mendapatkan juara yaitu kelompoknya Aulia. Aulia. Oh jawab salah. Lahir acara pada siang hari ini ditutup dengan kibaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatan. Tukengi ngantunkeun runtah.